Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memfasilitasi audiensi antara masyarakat di 4 desa di wilayah Kecamatan Lepar Pongo, Desa Penutu, Kumbung, Tanjung Labu, dan Tanjung Sangkar dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Suwarna Nusa Sentosa. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kisruh yang dituangkan dalam penandatanganan poin-poin kesepakatan yang dilakukan di Gedung Rapat Gunung Nama Tobuali, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Di antara 13 poin kesepakatan tersebut, pihak perusahaan akan menunda pengelolaan hak guna usaha yang belum dikelola dengan luas 12.000 hektar. Perusahaan bersedia menyediakan bibit dan membeli tandan buah segar dari masyarakat, dan perusahaan memberikan pinjaman pemakaian lahan kepada masyarakat yang teknisnya dibahas lebih lanjut serta beberapa poin lainnya. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan kedua belah pihak harus konsisten dengan komitmen yang telah ditandatangani tersebut. Saya bilang hari ini adalah sebuah hari baik buat semua pihak. Dengan kesepakatan tadi ini, semua pihak dapat mendapatkan jalan keluarnya masing-masing. Saya berharap dari kesepakatan ini, baik perusahaan maupun masyarakat bisa berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama pada hari ini. Baca tadi kurang lebih ada 14 poin dan perwakilan dari desa dan perusahaan termasuk Forkombinda sudah tanda tangan semua, dan saya hanya akan mengingatkan kepada perusahaan dan masyarakat untuk tanda tangan Forkombinda, ada di sini juga Danrem, untuk lebih dihargai dengan cara menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kalau tidak menjalankan itu, saya pikir masing-masing kedua belah pihak akan ada konsekuensi berikutnya atau seperti apa bentuknya. Selain itu, Bupati mengatakan pihaknya tidak akan pernah melarang dan mempersulit investasi, namun harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.